mulai ada konkret Pak, itu persiapan. Juga mensukseskan album terakhirnya di Sejen Bicak. Pak Jawa itu bisa ke mana? Iya. Ini udah sering. Dulu bos. Kita ngarep berusaha, ngarep foto tak? Ya. Gak sulit. Jaga jarak. Dan lain-lain. Sekarang kita nyanyi referensinya Karpet. Pak Ano. Oh iya. Ayo aja. Ada memori masa lalu makan pecel di tempat-tempat yang ya sangat sangat sederhana, tapi enak mas. Terus aku mau segera nyuruh kata lagi. Satu hektar, pemain dewi. Ya foto. Gading, Pak. Gading. Tugu Kartonyono, Pak, kemarin, Pak. Iki koyo gambar opo ngono ya? Gambar rambunya ta? Berarti pikirannya padha ta? Iya, Mas. Iya, Mas. Ta. Nek fotonya, Pak. Ngadep gini, Mas. Iya, Cok. Ya, pikirannya mesti sampai drop. Delok santune coklat tempe. Oh, ya. Pamer kok. Lah, pameran nih. Coklatnya desainnya menurut saya oke, keren ya. Anak-anak pasti ngelihatnya ini suka. Ini tempe Mas. Tempe. Ini tempe. Salah lagi. Ini keren. Jadi artinya
dalam situasi apapun kreativitas inovasi itu bisa melompat ya, melompat dan keren. Itu ada duit, terus kemudian bisa bayar pajak juga, menurut saya hebat lah ini. Oh, kita pajak. Iya, lu harus semuanya taat pajak. YouTuber taat pajak. Orang yang itu duit toh ada rezekinya. Ya, Basnas ya, Bapak yang bisa bako, bayar. Apa bu? Yang tekan sopo. Hah? UKM, kita dengar ngomong pajak. Teriak sendiri UKM itu ibu. UKM bayar pajak, anak tak tekan ini. Dia ngomong, artinya statement ini integritas. Keren bos. Nah, iya dilawan nih. Itu jadi lemaknya di mana?